Meh 12.000 dosis vaksin bakal dipasrahkan ke masyarakat dina kegiatan vaksinasi massal anu dikokolakeun di Kabupaten Bandung. Minangka tarekah keur nyinglar reriungan, pamarentah Kabupaten Bandung nyagakeun sawatara lokasi vaksin. Tina 12.000 dosis, 6.000 dosis ancokeneun kaum pegawai atau komunitas pegawai. Mangratus-ratus pegawai pabrik ngarantai keur divaksin di salah saiji pausahaan sapatu Arnu Pernahna di Pamengpe Kabupaten Bandung. Samemeh disuntik vaksin COVID-19, sakumna pegawai diperiksa kesehatanana. Dinamprona, 12.000 dosis vaksin dipasrahkeun ka Kabupaten Bandung ancokeuneun masyarakat. Rarancangna 12.000 dosis vaksin bakal sumebar di sababaraha lolobok, nyaeta puskesmas, kantor kecamatan tepi kaburuan pabrik. Kapolresta Bandung Kombes Hendra Kurniawan ngeceskin, pihakna bakal natahargen sababara lokasi tempat pemasaran vaksin keur nyinglar tingrariungna masa. Tina jumlah 12.000 dosis vaksin, meh satengahna dipasrahkeun ka komunitas pagawai. Kita mengadakan kegiatan vaksin secara serentak 1 juta di seluruh Indonesia, termasuk di Polresta Bandung. Kita dapat kurang lebih 12.800-an vaksin. Kalau kita belajar dari GBLA maupun di Sudirman ataupun tempat lain stadion, berdasarkan saran masukan dari Pak Bupati dan juga Satgas, akhirnya kita putuskan dibagi-bagi beberapa tempat. Dari 12.000 ini kita bagi dua, 6.000 ditujukan kepada masyarakat, bekerjasama dengan puskesmas-puskesmas dan polsek serta peramil pengadaannya itu. Nah, 6.000 lagi kita bagi-bagi di beberapa komunitas pekerja. Ini kami katakan komunitas pekerja. Dumasar kana data ti pamarentah Kabupaten Bandung, ayeuna masyarakat di lelewekna anu geus divaksin meh-mehan ngahontal 20%. Rezitia Prasaja, Bandung TV.